Presiden Joko Widodo menegur Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok dalam pembukaan rapat koordinasi nasional tim pengendalian inflasi daerah. Acara ini dihadiri oleh Gubernur se-Indonesia. Dalam sambutannya, Jokowi mengatakan Pemprov DKI Jakarta menjadi provinsi yang paling besar menyimpan dana APBD di bank dan belum digunakan Pak Ahok. Duitnya emang gede, tapi nyimpennya juga gede. Masih ada RIP 13,9 triliun. Ini harus segera dikeluarkan, ujar Jokowi di Hotel Sahid.